Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi agak siang rekan-rekan viewer. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih buat dukungannya. Jazakumullah wa khairan jaza. Allahumma amin. Ini saya mau mereviewkan kedua bocap ini, Bro. Bocap punya rekan seberang kecamatan. Ya beda kecamatan ini kedua bocap ini. Di video sebelumnya ada ini speed bawaannya. Ini saya reviewkan, sebenarnya review untuk yang punya, cuman yang punya belum datang. Saya apa ya, jaga-jaga tak buatkan dulu reviewnya. Andai kan yang datang itu malam, jadi kan tidak bisa krono, atau pas krono itu tidak ada di saya. Yang penting saya udah buatkan videonya, sekalian tak upload di YouTube mungkin. Ini bocap yang satu punya rekan seberang kecamatan, beli peretelan, part-part ngerakit sendiri, speed bawaannya ada di video sebelumnya. 650 fps-an dengan GPS kayak jawara itu loh. Kalau yang ini senapan beli, enggak tahu beli di mana dan karya siapa, enggak tahu. Speed bawaannya 700 fps-an, 700 lah. Itu ada video sebelumnya. Di drop pressure sampai 500 psi-an itu enggak ada yang nyampe 900 fps, enggak ada. Ditambahin daya pukulnya, tambahin setelan perhamennya, cuman ya naiknya ada seberapa, boros iya, makanya boros tidak jamin kenceng. Kalau ini insya Allah andaikan dimainkan dengan speed yang kayak sebelumnya lah, di masing-masing senapan insya Allah ya lebih irit lagi. Ini tidak tahu karya siapa kedua senapan ini chambernya karya siapa, popornya karya siapa, saya tidak tahu. Di sini saya hanya apa ya, karya saya itu hanya saya jasa lah, bukan karya, mungkin jasa lepas pasang, bongkar pasang baut popor dan lain-lain, lepas pasang baut lah, terus jasa menaikkan fps, terus sama jasa ya kayak cek-cek part-part lainnya, mekanisme dan lain-lain, itu jasa saya. Jadi kalau saya ngomong ini senapan karya saya, ini wah berarti saya tidak punya malu sama diri saya sendiri, maksudnya buatan orang lain kok diaku-aku karya sendiri kan izin saya. Oke, ngomong belum hujan, itu bekas di mosare Om Yanto. Ini GPS cuman agak mendung, baca bandak jokor bro, kalau udah baca dibuka. Wah ini bokongnya meleot. Makanya kadang di video sebelumnya saya sering bilang biasakan melihat mendengar dengan baik atau dengan detail, jadi agar bisa ibaratnya mau mengoreksi atau menyinyir itu, menyinyir mengoreksi atau apalah, silahkan menyinyir, silahkan mengoreksi, tapi koreksilah dengan baik, dengan dasar pengetahuan, bukan nyinyir dengan emosional pribadi saja, nanti isin malu sendiri beneran. Kalau saya sih ada yang nyinyir, ada yang ibaratnya mengoreksi, itu hal wajar selagi ya pakai dasar pengetahuan, bisa dilihatlah dari komentarnya, itu bisa dilihat. Ya enggak bakalan saya anggap itu yang nyinyir di komentar saya atau yang yang bully di kolom komentar di video saya itu enggak anggap saya itu enggak tak anggap itu iri sama saya, itu enggak. Masalah senapan kok iri. 101. Beneran bro, masalah senapan kok iri. Wagu. Iri itu sama orang yang duitnya banyak, amalnya banyak, sodakohnya banyak. Nah iri sama seperti itu wajar. Iri tidak harus dengki. Iri itu manusiawi. Iri sama hal-hal yang baik. Kita pengen bisa lebih baik itu kan karena melihat orang yang baik dari segala hal, segala aspek, aspek kehidupan. Wajar kalau iri. Cuman kan iri itu ndak harus dengki, apalagi masalah senapan kok iri, lucu kalau saya. Kalau saya sih ngapain iri, yang paling senapan penting saya mereviewkan apa adanya dengan penjelasan sepengetahuan saya yang bisa saya jelaskan. 1122 ini mis juga kayak sebelumnya sih, cuman ya itu kalau lokal itu anu bro,
kadang kurang maksimal lah untuk mengetahui selisih FPS per shotnya itu kurang maksimal. Lebih maksimalnya pakai kalengan, jadi benar-benar maksimal selisih FPS-nya itu maksimal. Ini grendel masih utuh, enggak saya kecilkan. Biasanya tak kecilkan, tapi ini enggak. Kelihatan mandek ya. Lima menit. Itu plat drum seperti itu kalau 10 grain ya, ya 1100 up lah. Enggak nyampe 1200 itu udah bolong. Tapi kan tentunya enggak ini, Bro. Itu untuk nanti tak jelaskan bentar-bentar. Tak jelaskan biar paham. Kalau detail-detailan mau mengetahui power tetap pakai krono. Detail-detailan karena power itu berapa grain berapa FPS. Namun untuk impact contoh seperti ini. Impact seperti ini. Ini untuk drum yang seperti saya tembakin seperti ini. Ini untuk laras kelas TR 24 ke bawah lah, TR 24, 22, 122, 120 atau 118. Itu butuh 1100 FPS-an untuk mengemis Hercules pada jarak dekat, itu butuh speed segitu untuk bisa menembus. Namun demikian kan untuk panjang larasnya paling tidak ya 65 lah, 65 lebih atau 65 atau 60 nya lebih. Karena gini, Bro, ini tak jelaskan. Misalkan ini laras ini ya, ini panjangnya kan 59. Andaikan laras ini panjangnya 59, speed segini itu udah berlubang. Tapi diganti laras yang panjangnya 70, TR-nya sama, putarannya sama, satu banding berapa itu putarannya sama, hanya beda panjang. Dimainkan lagi dengan speed segini, nanti impact-nya di situ beda, beneran. Makanya saya buat video tentang efek TR laras lah, kurang lebih seperti itu. TR sama, tapi panjang pendeknya beda. Dimainkan dengan speed sama, dengan berat mimis yang sama, itu impact penetrasinya bisa beda pada suatu benda. Enggak semua benda, suatu benda. Kalau semua benda, aduh, rel kereta api kalau ditembak enggak bakalan bolong. Sekalipun ditempel. 7 menit 49. Itu kalau saya pakai mimis kanong dom speed segitu rung bolong, pada laras TR segini panjang segini enggak bakalan bolong sekalipun ditempel. Kalau pakai saya pakai kanong dom dan speednya seperti itu. Karena power pada senapan itu ya berapa grain berapa FPS, hitungannya berapa joule energi kinetik yang didapat. Energi kinetik pada senapan atau daya hantam, power senapan itu kan daya hantam. Itu kalau dalam teori fisika ya energi kinetik satuannya joule, tulisannya joule bukan joule. Oke, mungkin gitu lah, lubangnya seperti itu. Giliran yang satu, Mas. Ini sih panjang laras juga enggak beda jauh, samalah. Hanya beda volume tabung aja. Volume tabung yang beda. Settingan juga enggak beda-beda amat, maksudnya enggak. Kalau ada selisih FPS juga paling enggak seberapa. Kalau ada selisih FPS karena ini sama-sama yang nyeting, jadi andaikan sama-sama belum di krono, speed maksimal juga saya paham. Coba tak naikkan lagi. Pakai krono kan lebih detail juga mengetahui senapan udah buka apa belum. Senapan itu konsumsinya over panda, itu pakai krono lebih detail. Kalau ada krono. Kalau enggak ada ya bisa pinjam kayak saya ini.
Oke. Aduh, error, agak mendung ini, Mas. Coba tak lepas sebentar. Terus nyantai. GPS lagi roknya lewat. GPS atau jawara inilah. Satu satu tiga delapan. Tiga tujuh. Ini kan tadi kan tidak segini saya mainnya yang pertama shot dulu. Ini coba tidak merubah daya pukul ini kan pucat. Walaupun enggak 500 cc kan drop pressure-nya enggak cepet. Nah itu cerah lagi. 1147 itu masih naik. Coba ini tak dimundurkan ya, beda lagi sebaiknya. Ini hanya tentang daya pukul. Mundurin segini udah beda lagi paling. Beda konsumsi, beda hasil angka FPS. Konsumsi yang lebih irit, yang terlalu irit speknya melehu. Tapi konsumsi yang terlalu over juga speknya melehu. Catatan dengan berat mimis yang sama. Tak naikkan lagi. Ini pakai obeng ini, pakai obeng naikinnya. Naikkan setelan per hammer, naikkan daya pukul. Mungkin kalau setelan per set segini angin tinggal 1000 PSI yo, boros iya, kenceng enggak. Kan gitu. Daya pukulannya pukulnya itu over. Enggak efektif. Sehingga terjadi konsumsi yang over juga. 1154. Lumayan kenceng ini bro. Oke, 51. Jawara. Empat tujuh. Kalau larasnya panjang 70 ya lebih nice lagi. Kalau untuk tembus-tembusan menembus kertas. Oke, mungkin gitu aja. Daripada spek tadinya kan jauh lebih naik kan gitu. Yang tadinya 650 fps, yang satunya 750 fps. Itu udah jauh dengan berat mimis yang sama. Oke, mungkin begitu aja. Kurang lebihnya mohon dikoreksi. Tidak apa-apa saya malah senang dikoreksi, tapi dikoreksilah dengan baik. Makanya saya sering bilang dengarkan video dengan baik, dengan detail. Jadi kalau mengoreksi juga mengoreksi dengan baik. Saya malah senang. Kurang lebihnya mohon dikoreksi atau mohon ditambahin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.